Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bersua kena dengan IMT4 ni. Okay, yang pertama sekali kita pergi kat chat . Kita nak pergi kat chat, kita tanda bawah ni. Ini adalah candlestick. Hitam putih ni adalah candlestick. Yang putih tu candlestick naik. Maksudnya bila dia close tu lebih tinggi nilai daripada dia open. Yang hitam pula adalah candlestick turun, yang mana close dia adalah lebih rendah daripada waktu dia open. Baik, jadi kita mula daripada atas kanan. Ada tanda kertas, ada tanda tambah. Maksudnya kita nak entry. Kita tekan situ. Yang ni ialah lot. Okay, ni lot ni kita beli dengan nilai yang paling kecil. So kalau kita lot ni kalau makin besar, kalau kita tambah nilai lot ni, maka berganda lah. Maksudnya kalau satu harga tu 10 sen satu lot, kalau kita beli 2 lot, dia jadi 20 sen macam tu. Okey. Kemudian lot ni kita boleh tambah dia, kan? Kat sini kita tekan untuk tambah, dan ni untuk kurang. Ni kalau nak gandaan 0.001, ini gandaan 0.1. Eksekutif ni maksudnya kita nak on the spot, instant lah kita masuk. Kita tekan buy. Buy kat kanan. Kita nak berhentikan jual tu, kita tekan close. Kemudian kita nak sell, kita tekan kiri. Kiri ni adalah sell. Dan kalau kita nak close sell tu, kita tekan close. So ada dua garisan, sini dan sini. Okay, ini adalah kita punya TP. Maksudnya bila harga sampai situ, kita dapat profit dan dia automatic close. Dan ni adalah stop loss. Stop loss bila kita masuk entry dan market bergerak berlawanan dengan entry kita. Jadi kita menanggung kerugian. Kita panggil dia floating. Kita tak nak menanggung kerugian yang terlalu banyak. Kita hardkan berapakah maksimum kerugian kita nak, dan kita letakkan stop loss. Okay. Jadi kita tambah kanan, tambah kiri, tolak. Kita nak kurangkan ataupun kita boleh type. Kita boleh type, dia tertulis dekat situ berapa nilai dia. Kemudian bila kita dah letak, contohnya kita tak tepi, tekan je. So kita tekanlah dekat buy bawah ni. So bila saya tekan buy, dia akan order has placed in queue, market close. Okay, hari ni market close. Kalau tidak, dia akan ada, dia ada market kat situ. Okay. Selain daripada market execution ni, kita tengok ada buy limit, sell limit, buy stop dan sell stop. Baik, so kita saya ambil buy stop, buy limit. Sebelum tu kita terang dulu apakah itu buy limit. Okay, buy limit, cara dia buy limit, kenapa kita buat buy limit? Buy limit ialah bila harga berada satu tak paras tertentu, kemudian harga itu sudah menaik. Sudah naik. Kemudian dia dah sampai paras ni, dan kita telah buat kira-kira bahawa dia akan turun sekitar ini, dan dengan anggaran dia akan naik lagi sampai ke TP kita. Jadi waktu dia berada pada ketika ini, mungkin kita tengah sibuk, mungkin kita tak boleh nak monitor, mungkin kita tengah drive sebagainya. So waktu itulah kita letak kita punya buy limit. Okay, dan kita letak buy limit, kita terus letak kita punya stop loss atau TP. Kita letak TP. Jadi waktu ni kita tak monitor, dia automatic, dia akan triggered. Jadi dia, kita akan masuk entry buy, dan kita bila kita dah ada masa untuk monitor, kita tengok harga tengah meninggi dan kita sedang ada profit kat sini lah. Okay, so kita tengok macam nak buat. Kita tekan je buy limit. Buy limit ni kita kena letakkan okay, kat sini ada 3 line. Okay. Jadi inilah yang atas ni lah harga yang kita nak letakkan buy limit kita. Okay, harga tu berada pada paras berapa yang kita anggarkan harga tu akan turun kemudian naik balik
lantunan dia turun naik tu pada harga berapa kita kira-kira, kemudian kita letaklah. Okey, kita tekan tambah, kita tekan tolak, ataupun kita boleh tukar terus kat situ. Baik. Sama juga yang belah kanan, kemudian ada dua bawah dia ada dua. Ini adalah kita punya tipi. Berapa keanggan ketinggian kentungan yang kita boleh dapat? Bukan yang maksimum. Tengoklah antara maksimum ataupun yang sesuai ataupun yang optimus. Kita tengok mana yang sesuai. So sama kiri tu pun adalah stop loss. Okey. Dan bila kita dah letak harga tertentu, maka kita nak masuk, kita tekan place. Place dekat sini. Nanti sekarang ni tak ada place sebab market tutup, ataupun saya kena letak lebih rendah. Kalau kata dia 23, ha nampak bila tadi tu harga tinggi, so place tu dia tak boleh nak tekan sebab dia harga tu tak munasabah. Jadi bila harga tu rendah daripada harga semasa, harga tu turun, barulah dia boleh. Nampak sekarang dah ada. So bila kita tekan place bawah ni, order has been placed in queue. Okay. Okay. Begitu seterusnya, kita tengok balik. Sell limit adalah sebaliknya. Harga sedang turun, sedang berada di bawah. Harga sedang berada di bawah dan kita tak dapat nak monitor ataupun sebagainya. Kita dapat monitor pun kita boleh buat juga. Sebab kita nak dapat harga yang kita tidak terlepas ataupun tidak terlambat. So kita punya anggaran, anggaran dia akan naik, kita kira lah kan. Bukan anggar main teka-teka je, tak, kita kira dia. Sehingga sini paras ni, paras harga sekian-sekian lah. Mungkin harga naik sehingga 28, kemudian dia turun, turun hingga harga 20. Ini kita punya kiraan. So kat sini kita letak sell limit. Okay, so kita tekan sell limit, kita tekan sell limit, dia akan proses yang sama, yang mana kita perlu letakkan harga di harga untuk entry, letak yang mana dia perlu lebih tinggi daripada harga semasa. Okay, kita letakkan stop loss. Stop loss mesti lebih rendah kan. Okay, so kita tekan place, tekanlah place ni macam biasa, tekan place. Kemudian lagi dua ni, buy stop dengan sell stop dalam konsep yang berbeza. Okay, bila kita buat buy stop, yang mana buy stop ni kita anggarkan harga semasa, harga semasa di sini. Okay, sekarang mengikut analisa kita, ada dua kemungkinan, sama ada dia akan turun balik ataupun dia akan naik balik, kita tak tahu. Jadi kita letak, kita punya, kita inginkan harga itu terus melonjak ke atas. Waktu bila kita tak tahu, mungkin dia akan bermain-main dengan waktu. Contohnya dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, kan. Kita mengikut kiraan kita, harga pasti akan meneruskan kenaikan ke atas, tapi tak tahu bila. Dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini ke. Okey, so cara dia kita letakkan, kita letakkan paras, satu paras harga, katakan letak sini harga dia ialah 21. Okey, so kita letak situ dan kita tinggalkan. So stop loss ni bila kita anggarkan bahawa dia akan break out resistance ni, ni resistance ni, dan dia akan terus kenaikan. So dekat sini lah kita letakkan buy stop. Okey, kita letak buy stop. So bila dia break out je, buy stop tu triggered dan dia terus kenaikan dengan mendapat profit. Okay, so kita tengok macam mana kita nak buat. Kita tekan buy stop. Okay, sama juga proses dia. Okay, letakkan harga yang kita target, harga yang kita rasa, harga untuk
breakout ataupun dia pecahkan resistance, kemudian TP, so kita tekan press. Ok, seterusnya sama juga sell stop. Sell stop berada, harga sedang berada di atas harga semasa lah sekarang ni. Okay, kita tak tahu harga tu nak bergerak ke mana, tapi kita letakkan disebabkan sini ada support. Jadi biasanya bila dia, kalau dia break support, biasanya dia akan terus bawah. Kalau dia tak break, dia akan patah balik. Jadi kita tahu kalau dia break, dia akan terus ke bawah. Okay, jadi kita letakkanlah harga ni. Bila-bila saja dia akan break, kalau kita tak sempat monitor pun, bila dia harga break, dia akan trigger kita punya sell stop dan entry telah bermula. Dan bila harga sampai TP, kita ada untung walaupun kita tak sempat nak monitor. Ataupun walaupun kita monitor. Okay, so kita tengok ni harga semasa. So kita tak tahu dia nak gerak ke mana. Okay, dan kita pun kira lah, kita kira. Okay, kita ada dua kemungkinan di mana harga tu akan bergerak paras ni, dia turun dan dia terus naik ke atas. Okay, jadi di sini kita kira dia punya hilang. Tunjuk paras penurunan tadi. Okey. Ni kan, dia turun kat sini kan. Jadi paras penurunan dia ialah 2282 dan dia akan naik hingga 2470. Jadi kuranglah. Itu anggaran kita. So dekat sini nama dia adalah limit, buy limit. Buy limit. Jadi macam mana kita nak buat? Kita masuk buy limit. Kita tekan ni tadi. Kita pergi dekat, tukar kepada buy limit. Ni buy limit ada ni. Buy limit. Kemudian kita letakkan harga yang kita nak dia masuk entry tadi kat sini, 2000. Okey, besok kita tekan place. So bila letakkan posisi, maka kita nampak kat sini ada satu garisan. Sini ada satu garisan, yang garisan yang memanjang. Ada tulis sini apa? Buy limit. Ujung ni tulis buy limit. Okay, macam tu juga kalau kita kata dia nak turun. Okay, dia nak turun, dia akan pergi naik atas ni, kemudian dia akan lantung bawah. Sama lah, dia tak sell limit kat sini. Sell limit. Okay, kemudian kalau kata dia akan naik atas ni, dia akan naik macam ni. Tapi syarat dia, dia kena ada lepasi garisan ni. Okey, puncak ni kan, ni adalah puncak tertinggi dia. Dia kena lepas puncak ni, barulah dia akan naik. Kalau dia sentuh, dia turun balik, dia sentuh turun balik, maksudnya dia akan turun. So kita letakkan puncak ni sebagai kita punya entry. Kalau dia tembus, kita nak letak entry kat situ. So kita buatlah apa? Buy stop. Okay, nanti akan ada satu garisan kat sini. Satu garisan, hujung dia ditulis buy stop. So selagi harga tu kat sini main bawah, main bawah ni, dia tak akan trigger lah. Once dia break, dia akan menuju ke TP. Dan waktu ni kita dah entry automatic. Selesai. Itu adalah bahagian entry. Okay, untuk close position. Okay, okay, sekarang ni kita pergi dekat ada macam nak panah ni. Tekan situ. Okay, ni lah position kita. So kalau nak close je, kita tekan je dekat ruang ni, kotak ni, lama-lama, lama sikit,
Okey, kemudian dia ada bagi pilihan. Close order maksudnya kalau kita tekan close order ni, okey, dia ada bagi kita ni. Kita tekan situ. Kita tekan close order with loss. Okey, dia akan tutup kita punya entry tu lah dengan kita ada kerugian 20 sen. Kalau tak, new order. Kita tekan ni untuk tambah order lah. Maksudnya kita ada 2, kita tambah lagi 3 order. Masa yang sama kita ada 3 entry. Kemudian modify, kita boleh tekan modify ni untuk kita ubah kita punya stop loss ataupun TP. Okay, dan stop loss. Contohnya, okay, contohnya kita entry buy kat kawasan ni, buy. Okay, bila kita dah entry buy, harga tu naik. Okay, ni kita punya TP tau. TP. Yang ni kita punya stop loss. Maksudnya kalau dia turun, kita buy kan, dia turun rugi. Sampai dekat sini, dia akan close automatic. Okay. Sekarang ni kita untung. Untung. And kita rasa TP ni boleh pergi lagi ni. So kita nak tukar TP ni, kita nak anjakkan dia ke atas. Ha, cara dia ialah ni, kita ubah ni, kita ubah nilai ni, ha, dengan cara kita tekan tambah, naikkan lagi TP dia, naikkan TP dia lagi. Okay, kemudian ataupun stop loss tadi, stop loss tadi kan. Kita dah stop loss kat sini. Kemudian harga yang kita entry kat sini, kita buy, then harga tu naik. Naik. Dia turun, dia naik balik, kita pun risau kan. So stop loss kita ni, kita boleh pindahkan dia, letak kat bawah ni. Sekarang ni harga semasa dekat sini, harga semasa dekat sini kan. Okay, so kita dah ada keuntungan lebih kurang banyak ni. Kemudian dia naik atas. Okay, pindahkan harga semasa. Sekarang harga semasa dekat sini pula. Okay, so kita tak tahu dia nak turun lagi ke, dia nak naik atas lagi ke. Ha, kita dah ada untung dah ni kan. Ni daripada sini sampai sini dah untung dah ni. Ha, so kita tak tahu, kalau kita tutup mungkin dia nak naik atas lagi. Kalau kita tak tutup, mungkin nak turun bawah. Okay, so cara dia ialah stop loss ni, pindahkan dia ke sini. Cara dia macam mana? Ha, cara dia kita tukar ni. Kita tukarkan nilai ni. Okay, kita tambah lagi. Kan, supaya dia punya nilai tu stop loss tu kita letak dekat atas entry kita tadi. Okay, itu kalau kita buy. Kalau kita sell, macam tu juga. Kita rendahkan daripada kita entry tadi. Okay, dalam sekarang ni, tengok contoh yang dalam chart saya ni, 2 buy 1 sell yang sedang menanggung kerugian. So kalau lah kita nak stop loss, katakanlah kita nak sekarang ni kerugian yang dalam RM7. Okay, jadi kita nak letakkan stop loss kita RM1 contohnya lah kan. Kurang-kurang pun dia turun RM3 baru dia close automatic, sebab kita rasa dia dah tak turun banyak, dia akan turun sikit sebelum menyambung kenaikan. Waktu dia turun sikit tu, kita nak kurangkan. Waktu sekarang kita tak nak stop loss, nanti dah turun baru kita nak letak stop loss kat situ, tapi kita nak letak siap-siap. Jadi sekarang ni, kalau kita letak stop loss awal-awal macam saya buat, saya off internet sebab saya tak ada gangguan message. Kalau kita letakkan stop loss awal-awal, dia takkan boleh letak sebab harga tu dah lebih. Jadi cara dekat sini ialah kita gunakan TP untuk sell. TP dia bila dia turun. Jadi sekarang ni apa saya buat, saya naikkan TP, gunakan TP tersebut sebagai stop loss. Maksudnya TP saya, katakan saya sekarang dah rugi
RM7 tadi kita tengok. Sekarang saya letakkan TP saya pada ke RM1 lebih macam tu. Jadi bila dia turun, dia kena TP tu, dia akan close kat situ dan itulah stop loss kita. Faham eh? Kalau kita nak gunakan stop loss tak boleh. Kita nak letak stop loss sekarang ni, kita kena letak lebih. Macam sekarang dah 37.635. Kita nak letakkan stop loss pada 37.000 contohnya lah kan. Memang tak boleh. Kita nak letak stop loss, kita kena letak paling tidak pun atas harga semasa 37.765 contohnya dekat situ. Jadi so macam sekarang ni saya dah buat, saya dah set dah situ. Nampak ada TP. TP tu ialah TP sell. Patutnya TP ni bila keuntungan ni lah kita gunakan bila kita dah rugi. Maksudnya bila dia akan, bila harga turun, turun sampai kat TP tu dan dia nak naik balik tu, dia dah sentuh TP saya, dia dah triggered. Jadi dia dah close dah dekat situ. Mari kepada chart. Seterusnya kita tengok yang kedua. Ini adalah waktu. So kita tekan, kita akan keluar waktu. So kita boleh pilih M1 minit. Satu minit. Satu minit bermakna satu candle ni adalah satu minit. Kita besarkan candle ni. Kemudian kalau kita tekan 1 jam, so kita tekan, maka menunjukkan satu candle ni adalah 1 jam. Seterusnya ialah tanda ini. Ini adalah tanda kita punya instrumen lah, komoditi. Tengok apa, apakah perdagangan yang kita nak lakukan. Kalau ini ada forex dia. Kalau kita ada minyak, kalau kita ada gold, cuma di sinilah tempat kita nak tengok. So kita tekan, dia akan tukar. Kita pilih mana kita nak. Okay. Dan maklumat dia, dia ada tulis kat sini. Kita WTI, brand dan sebagainya, dia ada tulis kat situ. Okay, selesai. Kemudian ini adalah perkara yang penting, iaitu kita punya indikator. So kita tekan, akan keluarlah senarai indikator. Okay. So semua indikator kat sini ada. Bila kita pilih salah satu, contohnya saya ambil Bollinger Band ni, Bollinger Band. So kita tekan done. Kita tekan done, maka kita akan nampak lah ini adalah Bollinger Band. Garisan-garisan ni Bollinger Band. So begitu seterusnya. Apa-apa saja yang kita nak indikator, kita boleh ambil dekat kawasan sini. Yang kedua, saya nak tunjuk beberapa trik indikator ni. Di mana kalau kita tekan, kita buat nama dia Relative Strength Index, RSI. Ini kita tekan, maka dia akan keluarlah ni. Okay, ni dia kita punya RSI, kotak bawah ni RSI. Dia tulis itu RSI. Bila kita ada, ada dua keadaan bila kita tambah. Satu, bila kita tambah, kita tekan tambah situ dan kita ambil yang lain. Contohnya kita ambil stokastik. Stokastik. So kita akan dapati, okay, kita tekan done. Dan kita akan dapati kedua-duanya, stokastik dan relatif ni, dia akan berada pada kotak yang sama. Okay, itu trik pertama. Satu lagi, kita save padam . Kalau lah kita nak tambah, tadi kita tambah dekat sini. Okay, sekarang ni kalau kita tambah di sini, kita tekan dekat situ. Okay, kita tekan dekat situ dan kita cari stokastik tadi. Okay, ni stokastik, tekan, tekan done. Sekarang ni dia ada berpisah, dua kotak yang berbeza. Okay,
Ni RSI yang mula-mula kita letak dan ini adalah stokastik. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat pada yang sebelah ni pula. Ini adalah untuk kita tentukan aras. Katakan kita nak tengok berapakah nilai puncak ni. Nampak halus je ni dan yang halus ni. Berapakah nilai dia? So kita ambil kita punya ni, kita letak, nampak, kita letak kat situ supaya dia sama aras dan kita tengok harga dia, nilai dia berapa. Okay, itu kita, kalau kita dah tekan macam ni, kita tak boleh lah nak gerakkan cat. Jadi cara dia, kita kena tekan balik kat sini, hilangkan dia, tekan, okey, boleh, kita boleh gerak-gerakkan. Alright, dan kita tengok seterusnya di bawah ialah yang ni berita. Yang kanan tadi ni kita jarang pakai. Baik. Okey, yang sebelah sini pula ada di surat ni. Ini adalah kita punya entry yang kita dah close sama ada dalam keadaan rugi atau beruntung. So kita boleh tengok mengikut harian, kita tengok ni ada kalender, gambar kalender atas ni kan. Kita tekan situ. Tu menunjukkan sama ada kita nak tengok transaksi harian kita last week, satu minggu, satu bulan. Kemudian sebelah dia untuk kita tengok untuk kita susun mana mana atas mana bawah, sama ada kita nak letak yang untung saja atas ataupun yang rugi saja atas, ataupun nak tengok yang mana entry dulu kan, yang mana kita entry pagi tadi ada kat atas, ataupun yang mana close dulu, yang mana close, yang mana terakhir close dia dekat atas. Okey, ni tempat dia lah. Kemudian seterusnya sebelah dia ialah nilai. Jadi nilai mana yang kita nak tengok, kita instrumen apa yang kita nak tengok, keuntungan transaksi yang kita dah entry dan yang close dekat situ. Habis. Seterusnya ialah okey, bawah tu anak panah. Bila tekan anak panah, market tak buka ni kan, apa pun tak ada. Tak apalah, saya beritahu anak panah ni ialah entry-entry yang kita masih dalam position, yang kita tengah buy, yang kita tengah beli. Okey, yang masih dalam position lagi, kita tak tutup lagi kan. Sama ada kita sedang menanggung keuntungan yang banyak, nak tambah lagi, ataupun kita sedang menanggung kerugian yang banyak, kita nak tambah lagi. Kita nak tunggu sampai kerugian tu kembali kepada keuntungan baru kita nak tutup. Okey, sebelah kiri dia pula ialah, ni adalah candlestick, ni adalah chart ni. Okey, ni kat situ chart, dan sebelah dia yang hujung kiri bawah tu ialah senarai. Jadi senarai ni kita boleh tambah, nak tambah apa lagi. Okay, ni dah ada euro kan, kita nak tambah minyak ke, nak tambah gold ke, nak tambah apa ke, ataupun kita nak buang. Tengok, saya buang semua, dah tak ada dah. Okey, so bila dah tak ada, kamu nak ambil, kita ambil kat sini lah. Okey, kita tekan, try tekan. Okey, jadi kalau kita biasanya yang kita akan gunakan ialah di sini ada spot energies. Kita juga kadang-kadang kita akan index Dow Jones, dan juga energies ni kita ambil untuk warrantnya. So kalau kita tekan spot energies, kita akan jumpalah kita punya instrumen yang kita nak, brand dan wati. So bila kita tekan dua ni, dia akan hilang. Kepada hilang, dia telah masuk dalam list kita. Okey, ni kita punya list tadi. Okey, ni kita punya list. Baik, kita boleh adjust kita punya chart ni bila kita tekan lama-lama. Nampak? Bila tekan lama, dia akan keluar garisan. So kita boleh nak tengok dia daripada hujung, nak tengok dia berada di tengah, nak tengok dia pada hujung sekali. Okey, kemudian kita tekan je. Tekan lagi sekali, dia akan hilang lah. Kemudian dia hilang. Okey, bila kita dah setkan dia berada di hujung ni, okey, so itulah maksimum yang dia boleh pergi. Jadi tolak pun dekat situ je. Kalau kita setkan dia berada di tengah ataupun di hujung kanan, inilah juga maksimum yang dia boleh pergi kat paras tu je. Dia hanya boleh sampai parasnya, dia tak boleh nak kesan lagi, dah tak boleh lah. Yang kedua ialah bila kita tekan sekali, dia akan keluar simbol. Okay, ni simbol ni adalah simbol masa 5 minit, 15 minit, 30 minit sampai
satu jam, empat jam, satu hari, satu minggu, satu bulan. Ini adalah indikator sama macam ni. Ini juga adalah sama macam ni. Cuma tambahan yang ada kat sini lah simbol. Okay, simbol ni pun penting juga. So bila kita tekan simbol kosong kan, so kita tambah, kan tambah tu. So bila kita tekan tambah, maka keluar macam-macam simbol yang kita nak. Okay, ini ada rectangle. Kita nak buat kotak. Kita try tekan kotak eh. So kita buat kotak. Nampak dia ada 3 titik. 1, 2, 3. Oops, sorry. Dia 3 titik ni. Ni menunjukkan dia adjustable. Okay, so kita boleh panjang, kita boleh, bila ada titik ni, kita boleh tarik dia panjang untuk dia ubah. Bila kita ada 3 titik, kalau kita tekan sekali kat titik tengah tu, sorry, okay, titik dia akan hilang. Bila dia hilang ni, maka dia permanent lah. Okay, dia akan melekat kat situ. Okay, nak ada balik titik ni, kita tekan kat tengah. Kalau kita tekan 2 kali kat tengah, dia akan timbul macam ni, simbol kat atas ni. Okay, maklumat dia. Okay, pertama yang tulisan ni ialah kita boleh adjust dia lah. Kita nak edit dia, kita tekan. So kita boleh adjust warna, dia punya ketebalan, dan juga kalau kita nak kosong pun boleh juga kat situ. So kalau kita nak kosong kan, kita kosong tu maksudnya keliling dia ada garisan, tengah tak ada warna. Kita antik dia. So kita tekan done, kita tengok hasil dia. Dia dah kosong. Okay, kalau kita nak padam, kita tekan 2 kali. Okay, pastikan ada titik eh. Kalau tak ada titik pun, mungkin tekan lama sikit, tengok berbeza ni, tengok telefon lah. Kalau nak kena padam, buatlah sampai dapat ni. Ada apa, tuan sampah ni lah. Tuan sampah ni dia padam. Okay, kita boleh. Ini yang kita dah ada. Yang ada kat sini maksudnya, yang ada di sini maksudnya yang ada dalam chat kita. Okay, kalau kita nak padam semua, kita tekan tuan sampah, padam semua. Kalau kita nak tambah kan, samalah, tekan. Dan setiap simbol kat sini, Fibonacci pun ada, dia akan ada titik tadi tu untuk kita gunakan untuk adjust dan sebagainya. Okay, habis tentang simbol. Tentang hujung ni, titik tu. Okay, itu untuk tukar account lah. Tukar account kita tekan je dekat manage account ni. Dan satu lagi ialah dekat sini ada setting ni. Sini pun perlu tahu juga untuk kita adjust kita punya gambaran cat tadi. Okay, antara dia kita boleh tengok dekat sini ada shadow separators ni untuk kita letakkan line satu hari. Okay, satu hari dia ada line, hari kedua, hari ketiga dia line. Kemudian begitu juga dengan colors ni. Okay, colors ni ialah kita nak ubah kita punya chart ikut color kita lah. Okay, so kat sini ada foreground. Foreground, so kita untuk apa, sekeliling chart kita tu. Kemudian grid, garisan kotak-kotak dalam chart tu. Volume bar, okay. Bar ni ialah kulit candle tu, yang luar ni, bahagian luar ni. Satu lagi candle dia. Okay, candle ni yang dalam, yang bahagian dalam ni. Okay, kita boleh pergi dekat background. Ni ada background black, background black. So kita tengok background black. Ha, background black dia hilang terus candle, sebab candle pun warna hitam, hitam putih kan. Kena tu hitam putih. So kita kena ubah warna candle. Kita pergi balik kat setting. Okay, sekarang kita pergi balik kat color. Kita boleh tukar bar warna merah contohnya. Bar up. Oh no no no. Bar up warna hijau. Oops.
dan bul candle pun hijau. So kita tengok up dan bul dah, down dah, bar down warna merah dan beer candle warna merah. So kita tekan done. So kita kembali kepada chart tadi. So dia dah tukar warna. Okay.